Semua orang berkeinginan untuk masuk surga. Dan semua berharap ingin menjadi orang paling dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat mudah di antaranya. Yang pertama, taatilah Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka orang-orang tersebut akan diberikan nikmat oleh Allah bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan dari kalangan para nabi, siddiqin, suhada dan as-salihin. Selanjutnya, hanya dengan kita mencintai Allah, mencintai Rasul tulus dari lubuk hati sebagai konsekuensi keimanan kita, kita akan dikumpulkan, akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Hadis Rasulullah SAW saat badui datang ke Rasulullah menanyakan, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, apa yang kamu siapkan untuk itu? Dia menjawab, cinta Allah, cinta Rasul. Apa balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kemudian yang ketiganya, dengan memperbanyak sujud. Seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang ke Rasulullah. Rasulullah SAW berikan pilihan untuk suatu hadiah. Ternyata menolak, saya hanya minta satu aja ya Rasulullah. Di mana aku ingin menjadi orang paling dekat nanti denganmu di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bantu aku untuk merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud. Selanjutnya, siapa yang merawat baik-baik dua anak perempuan, tiga anak perempuan, apalagi empat, lima, Allah akan berikan suatu kelebihan kumpul bersama Rasulullah SAW nanti di surga. Hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, siapa yang merawat baik-baik dua anak perempuan sampai balig, nanti di hari kiamat bersamaku seperti dua jari ini. Rasulullah menghimpunnya, bahkan sangat dekat sekali. Selanjutnya, santunilah anak yatim piatu. Rasulullah SAW mengatakan, saya bersama orang yang menjamin anak yatim seperti ini di surga.